sih dapat kami jelaskan bahwa benar telah ditemukan jenazah jenis kelamin pria yang diketahui seseorang berinisial R, umur 39 tahun, warga Dusun 5 Kulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Pelaka. Adapun kronologis kejadian ditemukan jenazah tersebut pada saat KMP Faiz bertolak dari pelabuhan Pelaka. Tiba-tiba chief dari KMP Faiz ini melihat sosok jenazah yang terapung, sehingga pihak KMP Faiz menghubungi Polres Pelaka untuk dilakukan evakuasi, dan ternyata benar bahwa yang terlihat tersebut adalah jenazah seorang pria. Saat ini jenazah pria tersebut telah dibawa ke rumah sakit dan menunggu pihak keluarga. Dan informasi yang kami terima bahwa pihak keluarga telah mengambil jenazah korban. Dari pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi. Terkait penemuan jenazah tersebut, Polres Pelaka saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian dari korban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.